posisinya juga masih baru ya, masih hangat banget. Cuman posisinya itu tuh nggak bisa belok kanan kiri nih. Biasanya ini kendala utamanya kalau Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam hal apapun ya. Kali ini saya akan mencoba unboxing nih mobil remote Spiderman, mereknya Avenged Offroad. Mobil remote offroad ya, remote control. Ini posisinya masih baru, cuma kendala ini roda depannya tidak bisa belok kanan kiri nih. Di sini saya bukan mengajarkan, cuma saya di sini mau membagi sebuah pengalaman. Mungkin kalian semua ada yang punya atau yang baru beli atau yang udah beli tapi mempunyai kendala seperti ini nih. Ini kok posisinya juga masih baru ya, masih hangat banget. Cuman posisinya itu tuh nggak bisa belok kanan kiri nih. Biasanya ini kendala utamanya kalau nggak jalur yang di dinamo depan di sini nih lepas, bisa juga dinamonya ngadat. Itu pengalaman saya. Mungkin ada yang sama dengan dengan mobil ini ya. Oke guys, nih saya udah siapkan terlebih dahulu, ada obeng ya. Terus di sini ada baterai untuk mencoba di remote controlnya. Seperti biasa, pasang kutipnya positif sama positif, negatif sama negatif, jangan sampai tertukar ya. Nah, terus saya pasang bagian baterai charge-nya ini di dalam mobil. Kita nyalakan dulu saklarnya. Nah nih, ini kendalanya kanan ini roda depan kanan kirinya nggak bisa belok nih. Udah saya tekan tapi nggak bisa belok ya. Tuh cuma dikit doang nih. Coba kita bongkar aja, semoga berhasil. Ini di sini ada bautnya ya, di depannya ada 4 titik. Kita lepas dulu. Sebenarnya di sini saya bukan apa namanya perbengkelan, saya tidak tahu tentang mekanik apapun. Cuman di sini saya mempunyai pengalaman sedikit untuk dasar-dasarnya. Siapa tahu di sini ada, semoga pengalaman saya di sini bermanfaat buat kalian. Kita copot ya. Nah ini. Nah. Ini kendalanya bukan di jalur ya, di kabel maksudnya. Ini kabelnya masih utuh juga, ininya juga masih hidup nih. Tapi tadi pas dicoba awal ini tidak bisa bergerak, cuma gerak dikit. Ini kemungkinan besar ini nutupnya kurang rapat atau kurang nempel sama gear yang di dalam yang di ini nih. Oke. Kita pasang kembali seperti semula. Coba tuh jalan kan. Tuh jalan. Nah, oke, guys. Ini hanya cuma kurang kencang
atau bagian gearnya kurang nempel. Di dinamo dan salurnya juga masih utuh ya, masih benar. Ini kendalanya di situ doang. Ini bisa juga kayak gitu. Udah enak kan? Nah, itu tinggal saya coba tuh, kencang banget tuh, tinggal belok. Nah, tuh, udah belok kan? Nih guys, cukup sekian. Walaupun ini cuma sederhana, semoga di video ini ada yang mempunyai kendala seperti saya ini. Semoga bisa bermanfaat dan sedikit membantu, oke ya. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.